tuan-tuan, saya Nur Azman. Saya wakil GPMC, juga wakil NGO-NGO lain. Saya nak minta jumpa dengan tokoh-tokoh ulama daripada parti-parti politik. Satu pun tak nak jumpa tuan-tuan. Tokoh-tokoh ulama tak kira parti apa, satu parti pun tak nak jumpa. Kami ada dah jumpa dah, dah buat dah presentation dengan doktor-doktornya, dengan pakar-pakarnya. Nak jumpa dengan tokoh ulama, quote and quote, yang digambarkan ulama, yang digambarkan ulama warasatul anbiya, yang mewakili, yang mewarisi Rasulullah SAW. Seorang tak nak jumpa tuan-tuan. Kenapa tak nak jumpa? Ni yang di politik ni, hak politik ni, hak biasa nak jumpa. Yang biasa jumpa, dah jumpa kena ugut pula. Yang tak nak jumpa ni siapa tuan? Tokoh-tokoh ulama ni, parti politik ni. Tuan sebutlah siapa. Seorang pun saya tak boleh jumpa. Kami tak boleh jumpa. Kenapa kami nak jumpa? Kami nak nyampaikan rintihan luahan rakyat. Rintihan luahan kesakitan, kepedihan, kepelitan rakyat yang ada pada hari ini. Nak jumpa seorang tak ada. Mufti nak jumpa pun susah, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kami datang bukan datang kosong. Bukan datang kosong. Kami datang bertemu fakta. Kami datang bertemu pakar. Tokoh politik tak mau jumpa. Namanya Al-Fadhil Ustaz, namanya Al-Fadhil Tuan Guru, tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Saya jumpa dengan seorang, saya tak payah sebut namanya, parti mana pun saya tak nak sebut. Saya kata, tuan, saya nak berjumpa dengan Tuan Guru sekian-sekian. Kami ada benda perkara yang kami nak sampaikan. Dan dia pun tahu apa yang kami nak sampaikan. Kita ada fakta-fakta yang kita nak bawa pada dia. Mungkin Tuan Guru tak tahu. Rupa-rupanya dia kata, tak payahlah pergi. Nak Azman, tak payah jumpalah. Kenapa tak nak jumpa? Kenapa tak boleh jumpa? Dia kata apa? Dia kata, mereka telah ada keputusan. Apa keputusannya? Yang penting, jangan sampai kerajaan yang lemah ini jatuh. Saya kata, ini siasah. Siasah kepartian atau siasah Islam? Umat tengah sesak sekarang ni. Umat dalam keadaan susah. Ada yang mati. Ada yang kehilangan ayah dan mak. Ada yang kehilangan anak. Ada yang kehilangan pekerjaan, diancam. Tiba-tiba orang yang ada agama ni tak mau jumpa, tak mau berbincang.